السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والهادي إلى صراط مستقيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لك الحمد وإليك المستكى وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، تمام sekali kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketentuan yang baik daripada Allah. Kita semuanya tidak boleh lari daripada takdir Allah, kerana kita adalah hamba Allah dan kita tidak mampu untuk membuat takdir kita sendiri, dan kita kena percaya dan redha dengan setiap takdir Allah. Inilah sifat orang beriman, beriman dengan qada dan qadar Allah. Sebagai hamba Allah, kita kena meminta, memohon agar setiap takdir itu diberikan takdir yang baik. Ini adalah sifat kehambaan yang Allah tunjukkan kepada kita supaya kita sentiasa menjadi hamba Allah. Dan jangan lupa, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita tidak lupa yang kita ni hamba. Kerja kita mengabdikan diri kepada Allah. Sampai bila kita nak mengabdikan diri pada Allah? Allah bagi tahu kita, perintahkan kita di dalam Al-Quran, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Abdikan diri kepada Allah sampai bila? Hatta ya'tiyakal yakin, sehingga datang waktu kematian. Kita buat kerja sebagai hamba sehingga mati. Kita belajar ni untuk mati. Kita semayang ni untuk mati. Kita puasa untuk mati. Kita sedekah untuk mati. Kita buat semua benda ni untuk mati. Kenapa untuk mati? Sebab di situlah kehidupan yang sebenar. Apa yang ada pada saya, pada tuan-tuan, kalau saya tak bagi tahu pun tuan-tuan semua faham. Rumah, kereta, kenderaan, tanah, kita akan tinggalkan. Tak ada siapa yang akan bawa apa yang saya sedang tengok dan apa yang tuan-tuan sedang tengok dan sedang lihat. Semua orang akan tinggalkan dan mesti tinggalkan dan terpaksa tinggalkan. Mahu tidak mahu, suka tidak suka, bersedia tidak bersedia, saya akan tinggalkan dan tuan-tuan semua akan tinggalkan. Sebab itu Sayyidina Rasul pesan dengan kita, al-kayyisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti. Orang yang berakal, kata Nabi, orang bijak, orang pandai, iaitu mereka yang sentiasa muhasabah diri dia. Apa aku dah buat?
Allah memberikan kepada kita banyak peluang. Umur satu peluang. Harta satu peluang. Sihat satu peluang. Masa lapang ini satu peluang. Ilmu satu peluang. Dan apa yang Allah beri kepada kita adalah peluang untuk kita kembali kepada Allah. Tetapi sifat manusia ini ada satu sifat yang dinamakan nisyan, iaitu pelupa. Sehingga Allah mengingatkan kepada kita tentang lupa ini setiap pagi Jumaat. Fadhuqu bima nasitum liqa'a yaumikum hadha. Kita lupa akan adanya satu masa saya, tuan-tuan semua akan bertemu dengan Allah Rabbul Izzah. Kita lupa. Semua orang ingat dia akan hidup, tetapi dia lupa dia akan mati. Semua orang ingat dia akan sehat, tetapi dia lupa dia akan sakit. Tak siapa yang selalu ingat yang aku akan sakit. Dia selalu ingat dia akan sehat seterusnya. Semua orang ingat dia akan hidup, tetapi dia lupa dia akan menemui Allah Rabbul Izzah. Saya akan mati, tuan-tuan akan mati. Tak ada siapa boleh sangkal perkara ni. Tak ada siapa boleh menidakkan perkara ini. Cuma apa yang saya ingin katakan pada diri saya dan tuan-tuan, kalaulah dalam masa yang terdekat ini kita balik jumpa Allah, apa kita nak tunjuk dengan Allah? Kalau dalam masa terdekat ini, sebab zaman sekarang, tuan-tuan, zaman orang mati mengejut. Dia tak macam dulu, tuan-tuan. Tak macam 20 tahun yang dulu, 15 tahun yang dulu. Kita tengok kawan-kawan kita sihat, tiba-tiba besoknya dah tak ada. Malam tadi kita baru minum dengan dia di kedai. Besok dia dah balik jumpa Allah. Minggu lepas baru dia raya dengan kita. Minggu depannya dia dah balik jumpa Allah. Apa yang saya ingin ingatkan, kalaulah dalam masa terdekat ni kita balik jumpa Tuhan. فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْ لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Saya nak tunjuk apa dengan Allah? Tuan-tuan nak tunjuk apa dengan Allah? Sebab Nabi sebut di dalam satu hadis, besok di Padang Mahsyar tidak akan bergeser dua kaki anak Adam selagi ditanya, selagi tidak selesai ditanya beberapa soalan. Pertama, ditanya tentang ilmu. Allah akan tanya, kamu tahu banyak, kamu buat tak? Tuan-tuan, kita tahu banyak benda. Banyak benda kita tahu. Kita tahu kalau aku buat benda ni baik, kalau aku buat benda ni Allah sayang, kalau aku buat perkara ni Allah suka, kalau aku buat benda ni akan selamat aku di dalam kubur, kalau aku buat benda ni akan dapat syafaat di Padang Mahsyar. Perlu saya ingatkan diri saya, saya buat tak dan tuan-tuan buat tak? Ataupun tahu itu sekadar tahu. Dan saya tahu kalau buat perkara ni Allah tak suka. Kalau buat perkara ini, amalan saya akan dihilangkan oleh Allah. Kalau saya buat perkara ini, besok sampai di Padang Mahsyar, semua orang akan cari saya, semua orang akan tuntut. Besok di Padang Mahsyar, semua akan cari kita dan akan tuntut
perkara yang pernah kita zalim orang atas orang lain. Kita tahu dan kita masih buat. Allah tanya, ilmu yang ada pada kita, kamu buat apa? Sebab ini janji Allah dalam surah At-Takatsur. Summa latus'alunna yawma izin anin na'im. Semua nikmat yang Allah bagi, Allah akan tanya satu-satu. Ilmu ini satu nikmat, tuan-tuan. Kalau Allah tanya saya, kamu tahu tak? Tiap-tiap malam aku tunggu kamu. Tiap-tiap malam aku nantikan suara kamu. Tuan-tuan, kita pergi tak kepada Allah? Allah sebut dalam hadis Qudsi begitu. Pada 2/3 malam, siapa-siapa yang ada hajat, bagi tahu Allah. Allah kata, aku kabulkan hajat dia. Siapa-siapa yang ada salah, Allah kata dalam hadis Qudsi, bagi tahu Allah. Allah kata, aku ampunkan semua dosanya. Setiap minggu Allah ingatkan kita pada surah Sajadah. Tatajaffa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfikun. Siapa itu? Mereka yang dah sujud sajadah tadi. Ayat itu dibaca selepas kita sujud sajadah, tuan-tuan. Siapa tu yang Allah bagi tahu? Innama yu'minu bi ayatina allazina idza dhukkiru biha kharu sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Mereka yang beriman dengan ayat Allah. Tuan-tuan, ayat Allah ni Quran. Quran ni apa, tuan-tuan? Quran ni kalam Allah. Kalam ni cakap bahasa Arab. Kita cakap bahasa kita. Kalam ini cakap Allah. Kata Allah. Perkataan Allah. Tuan-tuan, kenapa saya tak boleh percaya kata Allah? Saya tak boleh ambil cakap Allah? Saya tak boleh amal dan saya tak meyakini akan perkataan Allah. Allah kata apa? Orang beriman ni, 2/3 malam, dia renggangkan badannya daripada tempat tidurnya. Dia buat apa? Yad'una rabbahum. Dia minta dengan Allah. Sebab dalam hadis Qudsi, Allah kata apa? Siapa yang ada hajat, ada masalah, jangan mengadu dengan orang. Mengadu dengan aku dulu. Kerana zat yang maha kaya Allah. Kerana yang boleh selesaikan masalah kita Allah. Kerana yang tak pernah tinggalkan kita, Allah. Kawan kita yang paling rapat, tuan-tuan, dia akan tinggalkan kita. Masa kita senang, dia ada dengan kita. Tapi masa kita susah, dia tinggalkan kita. Ini kawan kita. Tapi Allah tak pernah, tuan-tuan, tinggalkan kita. Masa kita senang, Allah dengan kita. Masa kita susah, Allah dengan kita. Salah kita, Allah simpan. Allah tak bagi tahu siapa-siapa. Allah tak buka aib kita. Baiknya Allah kepada kita ni, tuan-tuan. Kawan yang rapat dengan kita, dia akan cerita buruk kita. Dia akan cerita kejahatan kita. Ini kawan kita. Tapi kita tak mahu pergi kepada yang terlalu baik di dalam hidup kita. Siapa dia? Allah. Bagaimana cara nak minta? Allah ajar lagi, tuan-tuan. Hal keadaan khaufan wa tama'ah. Kau minta dengan aku
dengan keadaan yang kau tamak dengan rahmat aku, mintalah, kata Allah, apa nak minta. Sayangnya, tuan-tuan, kita letak Allah ini tempat terakhir dalam hidup kita. Sayangnya, kita jadikan Allah ini tempat terakhir di dalam kehidupan kita. Kita dah usaha sana, kita dah usaha sini. Kita dah pergi sana, kita pergi sini, dah tak boleh, tuan-tuan. Baru kita cari Allah. Allah ini terakhir. Kita dah jumpa kawan sana, jumpa dah tak boleh. Barulah kita, yada'una rabbahum, kita angkat tangan. Khaufan, tolong aku ya Allah. Tolong aku ya Allah. Tolong aku ya Allah. Tuan-tuan, sebenarnya siapa Allah pada kita? Siapa Allah itu pada kita? Dan kenapa kita buat Allah begitu dalam hidup kita? Kenapa Allah itu tempat yang terakhir di dalam permintaan hajat kita? Kenapa kita telah buat bertahun-tahun di dalam hidup ini? Kita tidak pernah meletakkan Allah itu nombor satu di dalam listing kehidupan kita. Jangan begitu, tuan-tuan. Kita telah silap bertahun-tahun di dalam hidup ini. Tuan-tuan, sebab itu Allah ini ajar kita dalam perkara yang banyak supaya kita ini kembali kepada Allah. Sebab itu, tuan-tuan, kalau kita lihat, orang yang nak tenang dalam hidup ni, tuan-tuan, hati dia nak tenang, dia kena kenal Allah Ta'ala. Kita ni tahu tak kenal. Tahu lain, kenal lain. Kita tahu Allah. Tapi kita tak nak kenal Allah. Kita tahu Allah baik, kita tak nak kenal Allah baik. Kita tahu Allah penyayang, kita tak nak kenal yang Allah dia terlalu sayang. Kita tahu Allah lah segala-galanya, tapi kita tak nak bersama dengan Allah dalam segala-gala hal. Tuan-tuan, kita jangan buat silap lagi. Saya dah tua, dan tuan-tuan juga berada pada umur yang tua. Jika kita silap, besok tatkala kita berada di liang lahat, bila malaikat tanya kita, man rabbuka, siapa Tuhan kamu? Boleh tak saya jawab dan boleh tak tuan-tuan jawab? Kerana dalam hidup ini kita dah ketepikan Allah. Kita tinggalkan Allah. Kita tak pedulikan dia. Kita tak ambil tahu hal dia. Kita tak tunaikan hak dia. Tuan-tuan, bila kita susah, kita minta sungguh-sungguh. Bila kita sakit, kita minta sungguh-sungguh. Bila dah sihat, kita tinggalkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saya takkan mampu hidup, takkan mampu buat apa-apa tanpa rahmat Allah. Jika Allah tak bagi rahmat pada saya, saya tak akan mampu berbuat baik. Ini yang Allah ingatkan di dalam zikir Hawqalah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Tuan-tuan, kalau kita nak tenang dalam hidup, kenal ya. Macam mana nak kenal Allah? Satu, dengan jalan ilmu. Kita mengaji. Kita mengaji tentang Allah. Kita sembahyang ni, tuan-tuan, bertahun-tahun kita sujud. Apa saya dapat, apa tuan-tuan dapat? Saya tanya diri saya, tuan-tuan tanyalah diri tuan-tuan. Apa saya dah dapat dengan sembahyang ni? Sembahyang maghrib tadi saya pun sujud. Tuan-tuan pun sujud.
apa saya dapat? Allah sebut dalam Quran, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Semayang ni, dia dapat cegah daripada fahsyak munkar. Maksud dia macam ni, tuan-tuan. Semakin banyak kita salat, semakin kita jadi orang baik. Mulut kita dah baik tak? Hati kita dah baik tak? Tangan kita dah baik tak? Kaki kita dah baik tak? Tuan-tuan, kita baru je lepas sambut Aidil Adha. Lepas kita buat korban, macam-macam perkara berlaku. Dengar benda tak sedap ada. Kawan ni ambil daging lebih ada. Kawan ni patut dapat satu plastik. Sini panggil plastik ke jabi, tuan-tuan? Jabi tau. Oh. Plastik juga. Jabi ni Kelantan lah. Tani-tani. Jabi-jabi. Supik. Baik. Tuan-tuan. Berpuluh tahun orang buat korban, masalah tu tak selesai. Saya tahu dan semua orang tahu, kalau kita ambil hak orang, hukum dia haram. Dan Nabi sebut dalam hadis, siapa yang tumbuh daripada daging dia tu, daripada daging yang haram, masuk dalam perut dia tumbuh daging yang haram, Nabi kata neraka untuk dia. Saya tahu, tuan-tuan tahu. Tapi semayang ni tak boleh jadi apa dekat kita. Tak boleh jadikan kita orang baik. Saya dah semayang 55 tahun. Kenapa saya tak boleh jadi orang baik? Tangan saya tak boleh baik. Kaki saya tak boleh baik. Mata saya tak boleh baik. Walaupun dalam semayang saya tak tengok pun apa ada di depan saya. Saya kata semayang kena tengok tempat sujud. Saya tak kalih pandangan saya daripada tempat sujud. Tetapi kenapa lepas daripada salat, saya melihat kalih pandangan saya daripada pandangan memandang kepada perkara yang diharamkan oleh Allah. Tuan-tuan, semayang kita tak berjaya. Kita puasa, tuan-tuan, puasa Ramadan. Kalau saya 55 tahun dah banyak kali puasa, tuan-tuan. Daripada umur 5 tahun puasa, katakanlah 50 tahun puasa. Dalam bulan puasa, kita sahur, kita makan daging, ada celah gigi kita. Kita nak makan takut, tuan-tuan. Kita ambil, kita buang. Kita pun buanglah. Cui. Tetap. Kita cakap apa, tuan-tuan? Nanti batal puasa. Kalau kita makan secebis daging, siapa tahu, tuan-tuan? Isteri kita pun tak tahu. Anak kita tak tahu. Cucu kita tak tahu. Tapi kita ada jawapan. Apa jawapannya? Kita kata, Allah tahu. Kenapa ketika hari raya korban, kita tak dapat jawapan itu? Allah tahu ni. Ini bukan hak aku ni. Allah tahu ni, aku dah ambil barang orang ni. Allah tahu ni, aku telah makan perkara yang haram ni. Allah tahu ni, aku telah buat perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Taala. Kenapa kita tak boleh sampai situ, tuan-tuan? Sebab itu Nabi sebut di dalam hadis, ada orang yang berpuasa hanya lapar dan dahaga. Dia tak dapat apa, dia dapat lapar, dia dapat dahaga. Dia tak dapat la'allakum tattaqun. Puasanya itu tidak boleh menjadikan dia orang yang takut kepada Allah. Tuan-tuan, Allah ni terlalu baik dekat kita.
Dia bagi kita masa lagi, iaitu dia bagi kita umur. Bagi umur. Kenapa kawan-kawan kita meninggal? Mak kita Allah ambil, ayah kita Allah ambil. Saya, adik saya Allah ambil. Adik saya, tuan-tuan. Muda lagi, 30 lebih. Allah ambil adik saya, tuan-tuan. Dan kita tak boleh minta dengan Allah, ya Allah, dia muda lagi. Kenapa kau ambil dia? Kau ambillah aku, aku dah tua. Kenapa Allah hidupkan kita, tuan-tuan? Sebab kita banyak salah yang perlu kita minta ampun dengan Allah. Dan Allah bagi peluang ini pada saya dan Allah bagi peluang ini pada tuan-tuan. Masa muda dulu kita di mana? Masa muda dulu, berapa waktu yang kita tidak sujud kepada Allah, kita tinggal sembahyang. Masa muda kita dulu, berapa banyak harikah yang kita tidak menunaikan puasa Ramadan? Allah bagi peluang pada saya, tuan-tuan. Ahmad Rizam bin Ghazali, aku panjangkan umur kau sikit lagi supaya engkau sedar. Besok ketika kalla idza balagatit taraqi wa qila man raq wa zanna annahu al-firaq, bila nyawa sampai sini, kata Allah, kau tak ada peluang. Sebelum nyawa sampai sini, kau sedarlah. Minta ampun banyak-banyak, minta maaf banyak-banyak, buat baik banyak-banyak. Kalau ada kekuatan, sembahyang sunat banyak-banyak, sembahyang tahajud banyak-banyak. Tuan-tuan, kita ni kalau saya lah, tuan-tuan, saya nak masuk syurga mungkin tak boleh. Saya tak boleh sembahyang sunat, qabliyah, ba'diyah, maghrib pun saya tak boleh. Nak masuk syurga macam mana, tuan-tuan? Saya nak bangun sembahyang tahajud tiap-tiap malam, tak boleh, tuan-tuan. Saya nak sembahyang witir tiap-tiap malam, tak boleh. Saya nak minta syurga mana? Walaupun Allah jatuhkan dalam Al-Quran, fatahajjat bihi nafilatan lah asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah pujuk kita, bangunlah. Tapi kita masih gagal, walaupun umur kita sampai kepada umur kematian. Kita nak minta syurga, tuan-tuan, malu kita dengan Allah. Allah minta kita sembahyang witir tak banyak, tuan-tuan. Satu cukup. Satu je rakaat tiap-tiap malam. Kita gagal, tuan-tuan. Itu dari sudut ibadah. Belum daripada sudut kejahatan. Mulut kita tak berhenti marah orang. Tak berhenti cerita aib orang. Tak berhenti kita burukkan orang. Saya tahu dan tuan-tuan tahu, kalau kita cerita buruk orang, aib orang, Allah hapuskan semua amal saleh itu. Saya tahu dan tuan-tuan tahu. Kalau saya nak cakap tentang haramnya, saya tak perlu bercakap. Yang saya ingin bercakap, tuan-tuan, bila saya nak berhenti untuk saya mengkisahkan tentang orang lain dan saya kena sibukkan diri saya mengkisahkan tentang Allah, mengkisahkan tentang Rasul. Sebab masa kita dah tak ada. Berapa banyak kita bercerita tentang Allah dan Rasul dalam hidup kita. Tuan-tuan, kalau nak kenal Allah, kata ulama, ni dalam kitab Aqidatul Najin. Saya ni tak pandai, tuan-tuan. Bukan orang pandai. Kalau saya tak betul, tuan-tuan tegur.
Nak kenal Allah, tiga jalan. Satu dengan ilmu, dua dengan akal. Allah bagi kita akal, fikir. Fikir, aku ni dah buat apa ya? Boleh tak aku ni mati husnul khatimah? Boleh tak aku besok mati ucap la ilaha illallah? Sebab Nabi kata man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Boleh tak aku besok mati aku sebut la ilaha illallah? Kalau aku tak boleh sebut la ilaha illallah, bermakna aku susah dalam kubur, aku susah padang mahsyar. Tuan-tuan, susah dalam dunia sekejap. 60 tahun kita mati habis. Tapi susah di akhirat, khalidina fiha abada. Senang di akhirat, khalidina fiha abada. Kekal. Sakit di akhirat, sakit yang lama, tuan-tuan. Lama sangat sakit. Susah kat sana lama, tuan-tuan. Lepas tu kena fikir, akal kita fikir. Jadi orang bijak. Sentiasa hisab diri, muhasabah diri. Sebab itu Nabi kata, al-kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti. Dia sentiasa beramal selepas daripada mati. Ketiga, tuan-tuan. Nak kenal Allah ini dengan panca indera yang lima. Allah bagi kita penglihatan, kita tengok. Ya Allah, terima kasih. Kita tengok badan kita, tuan-tuan. Dah tua dah aku ya. Masa muda dulu, marilah 10 orang untuk lari. Mari 10 orang pun kita duduk lari, tuan-tuan. Tapi sekarang ni orang tolak kita jatuh, tuan-tuan. Rupa badan aku ni dah lemah dah. Mata kita dah tak nampak dah. Telinga kita tak apa dengar. Makan pun dah mula sikit. Apa tanda ni? Tanda ni Allah dah panggil kita. Tapi kita tak sedar yang Allah dah panggil kita. Allah dah mula jemput kita. Cuma tarikh jemputan itu dirahsiakan oleh Allah. Tarikh jemputan itu dirahsiakan oleh Allah. Bila? Tak tahu. Saya pun tak tahu, tuan-tuan tak tahu. Sebab itu, tuan-tuan, bila kita mula kenal Allah, hati kita mula akan rasa tenang. Ni yang Allah sebut dalam Quran. Ya ayyatuhan nafsul mutma'innah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kita jadi hampir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mula redha kita. Allah mula redha kepada kita, ketika itulah kita mendapat salam daripada malaikat dengan salam, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Kita tenang, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab Allah sebut pada ayat yang lain, yaumala yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu, kata Allah, bila tuan-tuan, akhirat. Saya pergi, tuan-tuan pergi. Saya ke sana, tuan-tuan ke sana. Tak boleh lagi. Siapa pun tak boleh lagi dalam hidup ni. Allah kata, yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari itu, kata Allah, la yanfa'u. Tak ada manfaat. Malun, harta yang kita cari dari muda sampai sekarang.
Tak ada. Wala banun, anak-anak kita tak bagi manfaat kat kita, tuan-tuan. Mereka semua salahkan kita. Mereka salahkan kita. Mereka akan dakwa kita. Isteri kita dakwa kita. Anak kita dakwa kita. Orang kampung dakwa kita. Semua orang cari kita. Kalau kita ada hutang, orang-orang cari kita. Kalau kita ada buat naya, buat zalim, orang-orang cari kita di padang mahsyar besok. Isteri dituntut oleh suami mereka. Seorang ibu dituntut oleh anaknya. Seorang ayah dituntut oleh anaknya. Seorang abang dituntut oleh adik-adiknya. Seorang anak dituntut oleh ibu dan ayah. Saya dalam kereta tadi, saya bercakap tentang nak datang ke sini. Saya kata, sebelum nak sampai, saya sembang dengan orang rumah saya, tuan-tuan. Saya cakap, saya puas. Saya khidmat dengan arwah ayah saya, arwah mak saya. Saya rasa puas dengan arwah mak mentua saya. Tapi saya tak puas berkhidmat dengan ayah mentua saya. Saya tak puas. Saya tak dapat khidmat dengan dia dengan sepuas hati. Sebab Allah panggil dia awal. Awal lagi. Saya cakap dengan isteri saya tak puas khidmat dengan arwah. Arwah mentua saya, tuan-tuan. Sebab apa? Seorang anak ini, hebat dia macam mana? Kalau mak dan ayah dia tak redha, dia tak boleh masuk syurga. Perkara yang paling saya takut dalam hidup, tuan-tuan, bila mak kita tak redha kita. Bila ayah kita tak redha kita. Walaupun sekarang saya seorang ustaz, tuan-tuan panggil saya ustaz. Tapi jika mak saya tak redha saya, tuan-tuan, saya tak boleh cium bau syurga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ayah kita tak redha kita, saya tak boleh bau syurga, tuan-tuan. Tuan-tuan, perkara ni ramai orang lupakan. Dia rasa dia hebat sebab dia ada ilmu, dia ada harta. Dia ada semua benda. Tetapi mereka tinggalkan ibu dan ayahnya. Tuan-tuan, kita kan jadi ayah, jadi ibu. Kita jadi, kalau saya, tuan-tuan, cucu saya panggil saya Tok Wan. Walaupun sini Tok Ki tau. Saya Tok Wan. Isteri saya, kalau perempuan panggil apa sini? Tok je. Kalau sebelah tempat saya, tuan-tuan, dipanggil Mak Tok. Kita ni, tuan-tuan, bila kita dah berumur, kadang-kadang anak kita kalau kecil hati dengan orang, kita simpan, kita tak bagi tahu. Kita diam aja, tuan-tuan. Tuan-tuan, apa yang saya nak cakap? Kalau kita sebagai ayah ni simpan, ayah kita macam mana? Arwah ayah kita dulu. Betul tak ibu-ibu? Kalau berasa dengan anak-anak tak cakap kan? Ibu-ibu simpan, diam saja. Macam mana ibu kita, arwah ibu kita? Kalau kita buat benda tersebut, ibu dan arwah ibu dan arwah ayah kita juga buat benda yang sama. Apa yang saya takutkan, tuan-tuan? Kecil hati diorang ini, diorang sempat tak bercakap, wahai anak-anak ibu, ibu maafkan semua kesalahan kamu sebelum mereka meninggal dunia. Kecil hati seorang ayah ini, sebelum mereka meninggal dunia, mereka sempat tak cakap, wahai anak-anak ayah,
Ayah hampunkan semua dosa-dosa kalian dan kesalahan kalian sebelum arwah ayah kita meninggal dunia. Ataupun mereka bawa kecil hati dan kesalahan kita itu di dalam liang-liang lahat mereka bersama-sama mereka di dalam kubur. Tuan-tuan, kalau mereka bawa, kita tak boleh cium bau syurga. Saya tak pernah risau, tuan-tuan, saya tak tahu. Kalau kita pernah risau, kita akan fikir benda ni sama-sama. Hebatlah kita sebagai seorang anak, ilmunya, ibadatnya. Tapi kalau kita tidak diampunkan oleh mak dan ayah kita, kita tetap masuk neraka. Perkara ini yang selalu saya fikirkan, tuan-tuan. Mak aku dah maafkan aku belum? Ayah aku dah maafkan aku belum? Kalau mereka tak maafkan kita, tuan-tuan, kita tak boleh cium bau syurga. Apatah lagi untuk masuk syurga. Sebab itu, tuan-tuan, ilmu yang ada pada kita ni sebenarnya sebagai alat untuk kita mendapat rahmat Allah. Saya bila ditanya oleh guru saya, kenapa kamu datang mengaji ni? Saya jawab, sebab saya nak jadi alim. Dia kata, salah. Orang mengaji ni bukan nak jadi alim. Orang mengaji ni, semakin dia mengaji, semakin dia takutkan Allah. Dah berapa lama kita mengaji? Dapat tak kita takutkan Allah? Kalau kita mengaji nak jadi alim, nanti kita jadi sombong. Kita asyik ingin cari salah orang. Orang ni salah, orang ni salah, orang ni salah. Perasan tak, tuan-tuan? Masa kita bodoh, kita tak pernah salahkan orang. Tapi bila kita ada sikit ilmu, kita mula cari salah orang. Masa kita miskin, kita tak pernah hina orang. Tapi bila kita kaya sikit, kita mula hina orang lain. Salahnya bukan ilmu, salahnya bukan kaya, salahnya rasa kita sempurna daripada orang lain. Sebab itu apabila kita mengaji, tengok. Makin aku mengaji, makin banyak tahu, aku makin tak takut dengan Allah. Satu. Kedua, semakin kita mengaji, semakin tak kita sayang dengan akhirat. Kita sayang tak dengan akhirat ni? Kita suka tak dengan akhirat? Kalau kita mengaji bertahun-tahun, tapi kita tak suka dengan akhirat ni. Kita tak suka dengan sembahyang sunat, tak suka baca Quran, tak suka berzikir, tak suka buat baik, tak suka jadi orang baik. Bermakna ilmu ni tadi akan menjadi laknat atas kita besok di padang mahsyar. Orang yang makin dia mengaji, tuan-tuan, kata ulama, tuan-tuan tengok dalam kitab Berita Penuntut tadi, semakin banyak dia mengaji, tuan-tuan, semakin dia rendah diri. Dia tak sombong dengan orang. Semakin dia belajar, semakin dia sedar diri dia. Dia tahu diri dia, dia sedar diri dia. Kalau aku sombong macam mana, akhir sekali aku duduk dalam tanah juga.
aku kayalah macam mana sekalipun, akhir sekali aku duduk dalam tanah juga. Alimlah macam mana sekalipun, akhir sekali aku duduk dalam tanah juga. Masa kita duduk dalam tanah, kita boleh buat apa tuan-tuan? Saya renung diri saya, tuan-tuan renung diri tuan-tuan. Allah bagi kita hidup, kita nak baca surah Al-Ikhlas pun tak nak. Padahal surah yang paling pendek, 100% surah yang menceritakan tentang Allah. Kelebihan dia besar. Sekali membaca surah Al-Ikhlas menyamai seperti mana kita membaca 1/3 Quran. 3 kali sama macam kita baca 1 Quran. Kalau kita tak mula dari sekarang, siapa nak tolong kita tuan-tuan? Saya tengok anak saya, tuan-tuan tengok anak tuan-tuan. Besok kalau kita mati, mau tak anak kita bacakan untuk kita? Duduk, dia bacakan untuk kita. Surah Al-Ikhlas ini, ayah, abah, abang baca untuk abah. Ini hadiah dari abang, 100 ribu ya, 100 ribu abah. Atau dibiarkan kita, tuan-tuan. Dia tak pedulikan kita. Dia cuma beri kita 2 perkara, iaitu 2 ketul batu nisan dan 1 penghadang kubur je. Lepas tu dia tinggalkan kita. Ataupun lepas kita meninggal, dia hadiahkan kita Al-Quran 30 juzuk, tuan-tuan. Ataupun tidak. Saya fikir, tuan-tuan fikir. Sebab apa? Sebab masa ini peluang kita untuk kita memperbaiki diri kita agar kita selamat besok di yaumil mahsyar, kita selamat besok di alam barzah. Cerita ini tuan-tuan yang saya bawa bukan cerita dalam dunia yang ada hujungnya, tetapi cerita akhirat yang tidak ada hujungnya. Cerita yang kita akan temui, yang pasti kita akan lalui, mahu tidak mahu pasti kita akan lalui semuanya. Dan saya akan jumpa tuan-tuan, tuan-tuan akan jumpa saya. Cuma macam mana keadaan kita jumpa besok? Sebab itu tuan-tuan, saya rasa cukup pertemuan saya dengan tuan-tuan pada malam ni. Ya, cuma sebelum saya tinggalkan tuan-tuan, sebelum saya tinggalkan tuan-tuan, rajin-rajinlah kita amalkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kerana Nabi sebut di dalam hadis, siapa yang banyak baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, besok di akhirat wajahnya akan bersinar seperti mana bulan purnama. Duduk saja-saja tuan-tuan, kita baca banyak-banyak. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kenapa tuan-tuan? Saya ingatkan diri saya untuk baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Seorang mukmin ini, Allah akan bagi kesempatan untuk dia buat baik akan suatu kebaikan yang dia istiqamahkan masa hidupnya. Sebelum kematiannya, Allah beri kesempatan untuk dia buat perkara. Jika semasa hidup kita, kita tak pernah tinggal kalimah itu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mudah-mudahan sebelum kematian kita, Allah memberi kepada kita peluang ini untuk kita ucap
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian barulah Allah cabut nyawa kita daripada jasad kita, tuan-tuan. Tuan-tuan yang saya kasih sekalian. Seperti mana yang disebut oleh pengerusi masjid, pengerusi kita ya. Baik. Jadi malam ini kita lancarkan kutipan derma pengurusan pembangunan kebajikan masjid kita. Tuan-tuan, sebelum kita lancarkan kutipan tu, beginilah. Sebenarnya, saya tadi bila masuk masjid, bila Tuan Mursi sebut Ustaz, Ustaz kuliah lah, tak kira berapa lama Ustaz nak kuliah. Saya ni jenis kuliah tak lama. Ni Tuan Haji, paling lama pun sejam. Sejam tu kira pada saya dah lama sangat lah. Saya tak ada kuliah lama-lama. Jadi Tuan Haji bagi tahu, saya bagi masa Ustaz, ikut Ustaz. Kalau ikut saya, 8:30 tadi saya nak berhenti tuan-tuan. Kalau ikut saya, saya nak berhenti dah. Kemudian Tuan Mursi sebut, kami minta lancarkan untuk dana pengurusan masjid. Sebelum tuan-tuan, ada mungkin ada tabung, ada masih ada tabung ataupun ada orang yang kutip ke, tak ada. Tak ada, ada tabung kat luar sana, nanti tuan-tuan masuk ya. Begini. Saya suka bila masjid buat macam ni. Sebab apa? Sebab saya berita pasal saya, tuan-tuan. Saya tak nak berita pasal tuan-tuan. Kita masa muda kita dulu, kita tak datang ke masjid. Kita tak peduli pun masjid. Kita lalu aja. Dan kita tak dapat pun datang masjid 5 waktu sehari semalam. Sebenarnya, bukan kita yang tak nak datang. Allah tak izinkan. Dia tak bagi kita, tuan-tuan. Tapi saya berterima kasih dengan Allah. Saya bersyukur dengan Allah. Saat umur saya semakin pendek, bukan makin panjang, Allah letakkan kita dalam masjid. Allah gerakkan hati saya dan hati tuan-tuan datang ke masjid. Jadi kita terima kasih dengan Allah. Dulu masa PKP, semua masjid tutup. Padahal Tuan Siak ada kunci. Dia mampu buka masjid. Tapi tak siapa berani masuk masjid. Siapa yang tak benarkan tuan-tuan? Allah. Walaupun kita ada kuncinya. Tak siapa berani masuk. Kerana Allah tidak mengizinkan. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Saya belajar itu tuan-tuan masa PKP. Tapi Allah masih bagi kita peluang, diberikan kita peluang untuk masuk kembali dalam masjid. Saya tahu tuan-tuan tahu masjid ini rumah Allah. Sehingga di dalam Al-Quran Allah sebut innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Mungkin hari ini kita dapat datang masjid dan kita dapat masuk dalam rumah Allah. Sebab orang yang masuk dalam rumah Allah, kata Allah dalam Al-Quran, Allah kurniakan kepada dia ketenangan, aman, damai. Sebab itu bila kita ada masalah, kita duduk dalam masjid, kita rasa tenang. Nanti kita balik rumah, kita serabut perut balik. Kita duduk dalam masjid, kita rasa tenang. Sebab ini janji Allah. Siapa-siapa yang masuk ke dalam masjid, Allah kata aman. Aman, damai, tenang. Sebab itu, kita kalau duduk dalam masjid, kita boleh tidur, tuan-tuan. Khatib tak sempat lagi. Usikum baru alhamdulillah. Kita tidurlah. Sebab apa? Sebab Allah janjikan begitu. Masjid ini aman, kata Allah. Tenang. Jadi apa yang saya ingin katakan, ini satu peluang untuk kita balas balik kesilapan kita.
harta yang Allah minta ini tuan-tuan tak banyak pun. Ya. Jadi tuan-tuan, saya amat berharap kalau malam ni kita boleh cecah dalam paling kurang lah tuan-tuan 5,000. Baik. Saya ambil masa sikit boleh tak tuan-tuan? Boleh ya? Okey. Saya tuan-tuan, dana pengurusan ini, satu, saya minta harap kepada pengurusi masjid, jika ada bahagian saguati penceramah malam ni, jangan bagi saya. Saya nak pulang balik kepada masjid untuk khairat saya semua. Saya sebenarnya datang bukan untuk saguati pun. Kalau masjid tak bagi pun saya datang. Saya nak cari dalam RM5,000 untuk masjid ini sebab sekurang-kurangnya kalau masjid ni buat apa-apa program, inilah jariah. Jariah kita, tuan-tuan. Mesti nak bayar duit api pun, inilah jariah kita. Sebab kita dulu jahat. Kita dulu tak sempat buat baik. Jadi walaupun sikit daripada harta kita, kita dapat bagi ke masjid tempat orang buat baik. Mudah-mudahan orang yang buat baik ini mengalirlah kat kita, insyaAllah. Saya nak cari paling sikit RM5,000 malam. Macam inilah. Saya mulakan dengan diri saya dulu. Saya bagi untuk masjid ini RM2,000. Ada siapa tak nak ikut saya? Saya nak cari RM5,000 je tuan-tuan. Ada siapa-siapa nak ikut saya untuk masjid ni? Saya nak cari saya nak cari RM5,000 je. Saya bagi RM2,000 insya-Allah untuk masjid ni. Ada siapa nak ikut? Tak kisahlah berapa-berapa pun. Ada siapa tak? Orang perempuan ada nak ikut. Nak ikut saya. Bukan ikut balik rumah. Ikut nak pergi syurga Allah. Ada tak nak ikut? Kita cari dalam RM5,000. Kalau dapat lebih lagi lah, alhamdulillah. Sebab saya bukan orang baik, saya orang jahat. Ada tak nak ikut? Tak kisahlah 500 ke. Saya nak bagi 500 sat. Saya nak bagi 5,000 sat. Orang lain tak boleh masuk. Ada tak? Ada siapa? Ada siapa-siapa nak ikut? Tak diikut. Kalau tak ikut, saya naik lagi. Saya nak bagi RM3,000. Ada siapa nak ikut lagi tak? Ada kawan kita nak bagi RM1,000. Dah ada RM4,000, tuan-tuan. Ada siapa lagi nak ikut tak? Ada. Ni, tuan-tuan, sebenarnya Allah nak tengok kau sayang harta atau kau sayang aku. Harta yang kau bagi, jangan lupa yang ni aku yang bagi sebenarnya. Dan kau nak kembali tak kepada aku semula? Dan ini rumah aku. Apa jasa engkau? Apa terima kasih engkau kepada aku? Duit yang ada, emas, semuanya aku bagi. Sebab itu ayat awal dalam Quran. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Rezeki yang kami bagi, mereka boleh kembalikan kepada Allah. Mereka infakkan semula kepada Allah. 4,500 dah tuan-tuan. Ada lagi tak? Siapa yang berani, siapa yang rasa-rasa, ya, dia nak mendapat keredaan Allah, dia tak sayang harta, dia tak sayang duit dia untuk Allah. Ya Allah, aku kembalikan kepada engkau. Harta ni pun kau bagi sebelum kau tarik. Nanti kalau kau tarik, kau tak tarik sikit-sikit, kau tarik semua nanti. Eh? Ada tak lagi tuan-tuan? Saya buat pandang tak pandang je. Saya kira sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, ada kawan kita bagi 500, cukup. Ke saya nak berhenti, saya nak buka lagi. Saya tahu tuan-tuan kedekut kat sini. Saya nampak muka tuan-tuan. Sayang. Padahal ni rumah Allah ni pun. Ni rumah Allah bukan rumah saya. Bukan rumah pengerusi pun. Dia bayar duit api sebulan. Ni lah untuk arwah mak ayah kita tuan-tuan. Saya niatkan ni untuk arwah mak saya, ayah saya, ayah mentua saya, mak mentua saya,
adik saya, tuan-tuan. Mudah-mudahan mengalir dekat diorang pahala-pahala ni. Yeah. Ke saya nak buka lagi? Ada 5,000 saya nak buka lagi. Ada lagi tak? Ada lagi. Ke tuan-tuan nak, memang nak simpan harta tu bawa masuk kubur sekali? Tak ada ya? Alhamdulillah. Ada orang kat tangan separuh je, tu saya tak berani lah. Separuh kalau dia angkat tangan tinggi, okey lah. Baik, alhamdulillah. Terima kasih tuan-tuan. InsyaAllah Tuan Musi. Nanti bahagian saya akan bi'inkan. Ingat ni, nombor ikan ni ya tuan? Ni, atas ni, di depan ni. Ya, yeah, ini akaun dia. Ah, ya, yeah, okey. Nanti saya akan bi'inkan pada akaun ni insyaAllah. Seperti yang saya janjikan, RM3,000. Ya. Yeah. Dia begini, tuan-tuan. Saya tadi lepas solat, saya terfikir. Sebab, tadi baru je orang bagi saya duit RM3,000, tuan-tuan. Rupanya, duit RM3,000 tu bukan untuk saya. Eh, hebatnya Allah Ta'ala. Orang mesej saya, Ustaz, saya hadiah ke Ustaz RM3,000. Ustaz gunalah untuk apa, usaha dakwah ni, nak pergi mana-mana. Yeah. Untuk buat kerja agama. Rupanya tuan-tuan, hakikatnya RM3,000 yang diberikan oleh sahabat tu bukan untuk saya. Untuk masjid tuan-tuan. Yeah. Inilah takdir Allah. Inilah ketentuan yang baik dari Allah. Mudah-mudahan jadi jariah untuk orang yang bagi saya duit tersebut. Ya. Baik, wallahualam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbi ajma'in. Allahumma jammilna bil afiyati wassalama wa hakkikna bit taqwa wal istiqama wa a'izna min mujibatin nadama innaka as-sami'ud du'a. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا وقلبا خاشعا ويقينا صادقا ودينا قيما ورزقا حلالا طيبا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم